Saat situasi Liga 1 2020 tak jelas akibat pandemi virus corona, sejumlah pemain memanfaatkannya dengan kegiatan positif. Dan salah satunya datang dari penyerang muda Persebaya Surabaya, yaitu Muhammad Supriyadi. Ya, dalam sebuah video, Supriyadi terlihat berjualan takjil dan pemain 18 tahun itu turut juga mengajak sang pacar. Tanpa rasa canggung, Supriyadi dan sang pacar nampak dengan ramah melayani para pembeli. Keduanya bahkan sangat kompak bergantian melayani. Jika Supriyadi yang membungkus takjil, maka pacarnya yang memberikan kepada pelanggan. Bahkan beberapa pembeli yang sadar bahwa yang berjualan adalah Supriyadi, sontak punggawa Persebaya itu pun laris menjadi buruan untuk berfoto bersama. Dan Supriyadi pun mengaku berjualan takjil hanya sebagai kegiatan sampingan saat tidak latihan online bersama skuad Persebaya yang lain. Halo guys, terima kasih sudah menonton Bola Daily. Untuk mendapatkan informasi terupdate, terunik setiap harinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. See you guys!